guys, hari ini saya mau unboxing. Saya belanja dari Tokopedia. Ini keyboard dan frame-nya untuk Asus tipe X441 ya, warnanya abu-abu. Jadi semoga saja sesuai dengan pesanan. Ini agak terlambat sih dari kurirnya kemarin. Ini baru datang kemarin tanggal 17. Jadi saya pesan itu tanggal 14. Ini saya pesan dari toko ini ya, Era Global Teknologi di Bekasi. Jadi kita lihat. Saya sudah beberapa kali pesan tipe ini karena memang ada beberapa teman yang minta tolong saya. Saya sebenarnya bukan teknisi, tapi saya modal nekat dan mau aja gitu. Jadi minta tolong beberapa teman. Kita lihat apakah penanya warna abu-abu sesuai dengan agak sulit ya. Kita potong aja gini. Tarik agak sedikit. Oke. Ini dibungkus dengan bubble wrap, jadi agak aman ya. Aman. Kemudian ini saya pesan tanggal 14, sampainya tanggal 17. Biasanya sih 3 hari, ini 4 hari, agak lumayan lama. Jadi ini dengan kardus. Saya harap tidak masalah ya. Oke. Ini keyboardnya. Bungkusnya agak peot sedikit sih, tapi mudah-mudahan nggak ada masalah. Oke, warna abu-abu. Seems to be benar ya. Ini dibungkus lagi dengan bubble wrap dalamnya, jadi lumayan aman ya. Ini saya belum tes, tapi warnanya sudah sesuai. Saya belum akan cek dalamnya di sini. Jelas warnanya abu-abu. Di sini. Nanti ya saya akan lanjutkan tutorial untuk pemasangannya. Terima kasih untuk toko toko Ara ini, Ara Era Teknologi ya, di Tokopedia. Terima kasih, ini barangnya sudah sampai, packingnya aman. Ini di luar bubble wrap, di kardus, kemudian ini ada bubble wrap lagi. Semoga ini tidak bermasalah. Ini sesuai pesanannya, Bu. Terima kasih. Nanti sampai ketemu di pemasangannya. Kalau ini dibuka, mungkin bisa lah dibuka lah. Supaya tahu nih dalamnya seperti apa. Oke. Semoga sih nggak bermasalah ya, ini semua aman. Maaf, saya tidak pakai tripod, jadi akhirnya seems to be okay. Jadi nanti kita lihat di pemasangannya aja lah. Warnanya sama abu-abu tuh. Okay, sesuai dengan orderan. Diambil, ditarik ya. Jika ini bisa ditarik ya. Okay, secara fisik bagus ya. Ini ada mungkin ada bentur bekas-bekas tekanan-tekanan di sini, jadi ada plastiknya agak halus. Ini
gambar serinya. Oke. Oke, nanti tinggal pemasangan ya. Ini songketnya di sini. Oke, nanti tinggal pasang touchpad di sini. Lebih mudah pemasangan ya daripada membeli hanya keyboardnya saja. Kalau keyboardnya aja jauhnya lebih murah, sekitar 80 ribuan. Kalau ini harganya sekitar 200 ribu begitu kalau semuanya. Kalau hanya ininya saja, keyboardnya aja nih ya, touchnya aja itu sekitar 80 ribu. Tapi menggantinya lumayan rumit ya, harus membongkar ini, ada klem-klemnya seperti ini, jadi bongkar. Begitu demikian untuk unboxing keyboard untuk Asus tipe X441 gitu. Oke, terima kasih untuk seller. Nanti link pembeliannya ada di deskripsi. Terima kasih.